Hari pertama pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi menerima dua pasangan calon sekaligus pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemberkasan lainnya. Dua bakal pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Sukabumi yang sudah menyerahkan berkas adalah pasangan Fahmi Dida dan pasangan Muraz Andri. Ketua KPU Kota Sukabumi Imam Sutrisno menjelaskan, pihaknya sudah menerima dan menyaksikan tahapan proses pendaftaran para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sukabumi. Ia menegaskan perhelatan pemimpin kepala daerah, KPU akan berpedoman pada Undang-Undang Pilkada dan sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU RI tentang pendaftaran calon yang sudah diatur dan undang-undang yang berlaku. KPU terbuka dan menerima pasangan calon tim dan lainnya, serta mengajak untuk bersama-sama mengikuti seluruh proses selanjutnya. Seperti tadi sudah kita simak bersama, kami KPU Kota Sukabumi telah menerima dua bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Sukabumi. Alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar, karena memang segala sesuatunya alhamdulillah telah disiapkan juga secara sistematis dan baik oleh divisi teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi. Pertama yang kami pastikan adalah seluruh kegiatan dalam proses penerimaan pendaftaran bakal calon ini kami lakukan berdasarkan panduan ya, dan berpedoman pada undang-undang serta peraturan yang berlaku berikut petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh KPU RI. Karenanya dapat kami pastikan insya Allah seluruhnya yang mendaftar ke KPU Kota Sukabumi sebagai bakal pasangan calon dan wali kota dan wakil wali kota itu akan diperlakukan sama sesuai dengan petunjuk teknis dari aturan yang kami pedomani. Imam menambahkan proses pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi dibuka dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Ia memohon doa agar seluruh tahapan berjalan lancar. Dalam proses pemeriksaan berkas dan administrasi, turut hadir pula dari Bawaslu,